Angin puting beliung juga menerjang perkampungan di desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Selasa siang. Dahsyatnya angin puting beliung menerbangkan sebuah tenda hajatan dan merusak sebagian atap rumah. Sedikitnya 12 rumah warga mengalami kerusakan. Menurut warga, angin puting beliung terjadi selama sekitar 1 menit. Saat kejadian, warga masih sempat bergegas keluar rumah dan menyelamatkan diri sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Seperti ada seperti hitam loh, kayak rumah itu, wongkul. Terus jatuh, terus itu wes. Anginnya datang itu. Porak-poranda ya, Bu. Iya, porak-poranda. Untuk dampak puting beliung yang melanda desa Selok Awar-Awar ini meliputi korban 12 rumah. Jadi dengan segenap warga, lingkungan, masyarakat dibantu Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dari BPBD, alhamdulillah kita gerak cepat untuk puing-puing yang ada di rumah-rumah korban segera teratasi. Usai kejadian, warga dibantu polisi, TNI, dan BPBD memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Tim Liputan, CNN Indonesia.